Satu Kampung Satu Produk merupakan satu inisiatif yang sangat-sangat dialelukan sebagai wadah kepada pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana di dalam mukim dan kampung untuk bersama-sama menyaut seruan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam mengusahakan dan mempergiatkan lagi produk masing-masing secara berskala besar serta membina dan memperkukuhkan lagi jaringan perniagaan yang sedia ada. Daerah Blitz memangnya tidak ketinggalan dalam memiliki pelbagai produk mukim dan kampung yang unik dan berpotensi untuk dikembangmajukan sebagai satu mukim kampung satu produk. Kita sudah sedia maklum bahawa terdapat beberapa buah mukim dan kampung di daerah Blitz ini sedang aktif mengusahakan aktiviti-aktiviti perekonomian bagi meningkatkan produk masing-masing yang diasratkan untuk dijadikan sebagai hasil produk utama mukim dan kampung. Satu cara lagi, misal mungkin dalam 3 bulan sekali kah? 3 bulan sekali itu di mana tempat lokasi yang paling sesuai lah. Katakan masih ada tamu di sana ya. Di sana di mana tempat yang paling sibuk ramai orang. Mungkin itu lebih bagus kan? Macam mana? Tersuruh usulnya kan. Orang dah tahu kalau dibuat di sana depan di apa ni arah teksi itu kali ramai orang luar datang apa ni. Jadi itu mungkin lebih apa, lebih banyak orang mengetahui lagi bah. Produk-produk kampung ni bah. Produk kampung ni sejauh ni saya lihat sendiri macam mana belum ada apa-apa kan, belum nampak apa-apa. Mungkin orang dah tahu kan dari luar dah nampak apa. Kalau misalnya saya balik semula, kalau misalnya ditamu atau kali lurus ditamu ramai orang datang, sekurang-kurangnya singgah sedikit bah. Satu, yang keduanya barangkali cara yang kedua ya. Kalau waktu pemberian-pemberian macam ni, biarlah waktu apa ni orang terima ke apa tu ni, doang ada usian sikit bah. Kalau musim tengah bulan ni sekarang dah tiba berapa juga. Walau bagaimanapun, jumlah majlis perundingan mukim dan kampung di daerah Blitz ini yang bergiat aktif dapat menunjulkan aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada bidang perekonomian adalah masih di tahap yang rendah. Dalam hal berkenaan majlis perundingan mukim dan kampung di kuasa masing-masing supaya akan dapat mengenal pasti aktiviti-aktiviti perekonomian yang boleh diusahakan di kalangan masyarakat setempat. Kementerian Al-Ehwal Dalam Negeri melalui jabatan-jabatan daerah akan terus berperanan dalam memberikan sokongan, kerjasama dan dukungan bagi membantu memperkasakan aktiviti-aktiviti majlis perundingan mukim kampung khususnya yang berunsurkan perekonomian. Dengan adanya kegigihan, komitmen yang berterusan serta kerjasama yang erat lagi padu di antara majlis perundingan mukim kampung berkenaan di bawah pimpinan pengulu dan ketua kampung di daerah Blitz ini akan terus meraih kejayaan dengan menghasilkan produk kampung yang lebih unggul, produktif, lebih berkualiti dan lebih berdaya saing di mana sekaligus memberikan nilai tambah kepada pendapatan dan menaikkan taraf hidup masyarakat setempat. Di samping itu juga, ianya boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan sekaligus mengurangkan bilangan pengangguran di negara kita. Kalau misalnya macam mana ada di pemirian, tapi kalau ada selalu, sanalah dapat kita ni macam kami dapat membawa anu kan. Siapa tahun lepas kami ada jadi anu dari bandar. Ada bingkai di ilalsi, orang dari bandara. Nah, itu kenyak.
produk ini kan dia mencakap di pasar kan, tapi kami beritahuan macam mana kami cara apa ni menjual kemana kan, kalau orang lain akan mana kan melunikkan macam mana cara orang. Oh, yang kau dia kan yang meletak kami beritahu kalau ada macam miran darah blood kan, jangan misalnya sebulan tiap bulan macam 2-3 bulan ada sekali. Ah, jadi sana dapat kami yang dijual. Ah, orang pun tahu. Bukanlah sesuatu yang mustahil bagi negara kita, insyaAllah di masa mendatang untuk melakar kejayaan yang sama seperti juga pengalaman negara-negara lain dengan menghasilkan konsep satu kampung, satu produk yang diusahakan sendiri oleh anak-anak tempatan negara sendiri. Program Satu Mukim dan Kampung Satu Produk ini akan benar-benar terus dimanfaatkan bagi memastikan matlamat kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk mewujudkan majlis perundingan mukim kampung yang cemerlang dan berdaya saing bagi mencapai sara diri demi meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup yang lebih baik.